Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Talim Channel. Kali ini kita akan membahas paku laut atau dalam bahasa binomialnya Acrostichum aureus. Gimana cara menanamnya dan gimana cara perawatnya? Mari kita saksikan video dari Talim Channel kali ini. Paku laut adalah sejenis paku-pakuan berukuran besar yang biasa tumbuh di tanah di bawah naungan hutan bakau atau lahan basah lainnya. Paku atau pakis ini juga dikenal banyak nama seperti paku larat, papah piai, paku hatadiu, itu dalam bahasa Sunda. Sedangkan dalam bahasa Jawa, warakas, krakas, kakakeo, bahasa Halmahera, rewayang. Nama-nama lainnya dalam bahasa Inggris diantaranya godot fan, swamp fan, dan mangrove fan. Paku laut ini sudah Talim tanam sekitar 1 minggu yang lalu. Ini daunnya tampak segar. Daunnya bulat-bulat ya, segar sekali. Ini ada entel yang baru keluar ya, masih melengkung entalnya. Di bawah situ keluar dari sisik coklat ya, punya sisik-sisik coklat di bawah ya. Di bawah rumpun ada bonggol warna coklat, banyak entel-entel keluar dari situ ya. Bentuk daun berbentuk bulat panjang dengan batang berwarna agak marun kecoklatan. Daun bisa panjang sampai 3 meter lebih. Paku laut mempunyai daun fertil ya, di atasnya sekitar 6 helai di atas, berbentuk runcing, dan warnanya seperti karat ya atau coklat. Itu sporanya ya banyak di bawah itu. Ntar sporanya akan jatuh tertiup angin. Sangat bagus ya ini ya. Daunnya berbentuk bulat-bulat panjang di teras rumah akan bagus. Ini bonggolnya udah besar, kalian dapat. Ini pakai media sekam bakar, kokopit, dan kompos. Medianya harus basah terus karena ini biasanya hidup di tempat-tempat basah atau lahan basah ya, di rawa atau di tempat-tempat lahan basah ya. Sangat gampang sekali nanamnya, yang penting media basah. Ini ya sporanya ya, daun fertil, sedangkan di bawahnya itu daun steril ya. Di atas pucuk biasanya punya daun fertil, banyak sporanya ini ya, dan matang sekali sporanya, berwarna karat atau coklat. Ntar akan tertiup angin dan jatuh kemana-mana ya. Ini daun infertil atau daun mandul ya, daun steril. Daunnya bulat, kalau yang daun fertil berbentuk runcing. Ini ya, biar medianya basah kita pakai kain flanel, kemudian diberi botol mineral ya, diisi air. Kemudian kain flanelnya ditempatkan di media sehingga air akan mengalir lewat kain flanel, akan merembes sehingga medianya akan basah terus ya, karena paku laut suka medianya basah terus. Ini bisa dilebak ya, jadi sekitar 1/4 pot dicelupkan dalam bak berisi air, sekitar 1/4 air.
Lalu menggunakan kain di sistem tetes ya, flanel, biar menghemat tempat. Ini daunnya subur sekali ya. Perawatannya gampang, dipupuk pakai groomer seminggu sekali, kan subur ya. Di bawahnya akan banyak entel-entel baru tumbuh. Cukup sekian video dari Talim Channel mengenai paku laut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, share, comment, and subscribe di Talim Channel. Sampai jumpa lagi. Salam hijau selalu.